subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Dua benda mencurigakan juga ditemukan di Terminal Madiun, Jawa Timur. Penemuan benda tersebut sempat membuat kepanikan calon penumpang. Inilah benda mencurigakan yang ditemukan petugas Terminal Madiun, Jawa Timur, Sabtu malam kemarin. Mendapati adanya laporan benda mencurigakan, anggota Polres Madiun dan Brimob Detasemen C Pelopor pun diterjunkan guna mendeteksi benda tersebut. Setelah pemeriksaan, petugas memastikan benda tersebut bukan rangkaian bom. Dilakukan X-ray, kemudian dari dua sisi dicek, dari operator 1 dan operator 2 menyampaikan bahwa dus atau yang ada di dalam itu bukan merupakan rangkaian bom. Jadi sudah dinyatakan aman, namun untuk tahapan lebih lanjut dilakukan oleh nanti tim dari Jibom akan ngecek ke dalam kardus itu apa isinya. Yang jelas itu bukan, sudah dipastikan aman. Setelah pemeriksaan lanjutan, kedua benda tersebut dibawa ke tempat yang lebih aman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.